Tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masihi. Lahirnya insan mulia yang dianugerahkan Allah untuk umat manusia dan seluruh isi bumi. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah agung yang membawa kepada kemajuan dunia. Bermula dengan kemajuan akidah kepada akhlak, seterusnya pembangunan tamadun manusia. Melahirkan cendekiawan berilmu untuk kita semua pada hari ini. Karya dan penemuan saintifik ahli astronomi Muslim yang hidup antara abad ke-9 dan ke-13 merupakan sumbangan besar terhadap kita dan bukan sahaja inovatif. Ianya terbukti tepat berdasarkan kajian terbaru masa kini. Pengaruhnya dirasai untuk generasi akan datang. Banyak konsep asas astronomi moden sama ada dibangunkan secara langsung oleh mereka dan dikembangkan oleh ahli astronomi pada zaman seterusnya. Gambaran keseluruhan biografi ringkas ini membentangkan karya beberapa cendekiawan falak ini. Astrolab akan membawa anda 10 tokoh sarjana Islam paling berpengaruh di dunia serta sumbangan saintis-saintis Muslim kepada dunia astronomi. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Yang pertama, Al-Batani atau nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Raqi Al-Harani Al-Sabi Al-Batani berasal dari Haran, berhampiran Urfa atau Turki pada hari ini. Beliau dilahirkan pada 858 Masihi. Al-Batani yang menulis Jadwal Sabi'an Al-Zij Al-Sabi, sebuah karya yang sangat berpengaruh selama berabad-abad. Hasil penyelidikan beliau termasuk pengiraan masa anak bulan, pengiraan panjang tahun matahari dan tahun Sidereus, ramalan gerhana dan fenomena parallax. Al-Batani juga mempopularkan konsep pertama nisbah trigonometri yang digunakan hari ini dan membuat pindaan yang serius kepada Ptolemy. Yang kedua, Al-Sufi dilahirkan di Iran pada tahun 903 Masihi. Abdul Ar-Rahman Al-Sufi yang dikenali di barat sebagai Az-Zufi adalah salah seorang daripada dua ahli astronomi profesional yang paling cemerlang pada zaman pertengahan. Al-Sufi ialah ahli astronomi pertama yang menggambarkan suasana nebula di Andromeda dalam buku buruknya, Atlas of Heavens. Beliau menamakan kumpulan bintang selatan itu sebagai Al-Baqar Al-Abyad atau Lembu Putih selepas menerima laporan daripada pelayar Arab di Kepulauan Melayu. Kita kini mengenali kumpulan bintang ini sebagai Nubecula Major atau Awan Magellan Besar. Al-Sufi membuat beberapa pemerhatian tentang obliquity ekliptik dan pergerakan matahari atau tahun suria. Beliau juga membuat pemerhatian dan penerangan tentang bintang-bintang, menetapkan proses tinjauan buruj demi buruj, membincangkan kedudukan bintang berserta magnitude dan warnanya, dan bagi setiap buruj, beliau sediakan dua lukisan dari luar glob cakrawala dan dari dalam. Al-Sufi juga menulis berkenaan fungsi astrolab dan penggunaannya. Yang ketiga, Al-Biruni dilahirkan di Khat, Uzbekistan pada tahun 973 Masihi. Al-Biruni menyatakan bahawa bumi berputar mengelilingi paksinya sendiri. Beliau mengira lilitan bumi dan menetapkan secara saintifik arah Mekah dari mana-mana titik dunia. Al-Biruni menghasilkan 150 karya, termasuk 35 risalah tentang astronomi tulen di mana hanya 6 yang masih wujud. Yang keempat, Ibn Yunus dilahirkan di Baghdad pada tahun 835 Masihi. Ibn Yunus membuat pemerhatian selama hampir 30 tahun menggunakan antara lain astrolab besar berdiameter hampir 1.4 meter. Pemerhatian Ibn Yunus tentang konjungsi dan gerhana telah digunakan dalam pengiraan moden. Sumbangan beliau diabadikan apabila salah satu kawah di bulan dinamakan sempena nama beliau. Yang kelima,
Nama sebenar beliau Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qasir Al-Fargani. Dilahirkan pada tahun 800 Masihi. Al-Fargani adalah salah seorang ahli astronomi Khalifah Al-Mamun. Beliau menambah kefahaman mengenai astrolab, menerangkan teori matematik di sebalik instrumen dan membetulkan binaan geometri yang rosak pada cakra pusat. Bukunya yang paling terkenal, kitab Fi Harakat Al-Samawiyah wa Jama'i Ilmu Al-Nujum mengenai kosmografi, mengandungi 30 bab termasuk penerangan tentang bahagian bumi yang didiami, saiznya, jarak objek samawi dari bumi dan saiznya serta fenomena lain. Yang keenam, Al-Ishbili Abu Muhammad Jabir Ibn Aflah. Dilahirkan di Seville, Spanyol sekitar 1100 Masihi. Jabir Ibn Aflah adalah orang pertama yang mereka bentuk sfera cakrawala muda alik untuk mengukur dan menerangkan pergerakan objek cakrawala. Beliau mencipta alat pemerhatian yang dikenali sebagai torquatum, peranti mekanikal untuk mengubah antara sistem koordinat sfera. Jabir terkenal dengan karyanya mengenai trigonometri sfera. Karya Al-Bitruji, kitab Al-Hay'ah telah diterjemahkan oleh ilmuwan yang berpengkalan di Sisili dan mempunyai pengaruh yang besar selepas itu. Yang ketujuh, Abul Hasan Ibn Ishaq, seorang yang mahir dengan kanta. Beliau mencipta bifokal pertama di dunia. Menjelang abad ke-9, cermin mata telah pun dicipta di dunia Islam. Bifokal ialah cermin mata dengan dua kuasa optik. Abul Hasan Ibn Ishaq menyusun lensa pada satu tahap kritis sehingga dapat mendekatkan pandangan terhadap objek-objek di langit. Beliau berjaya menghasilkan teleskop pertama di dunia seawal abad ke-9, iaitu 7 abad sebelum Galileo. Tidak dinafikan, tamadun Islam telah berabad-abad mendahului zamannya. Selepas memerhati sistem suria melalui ciptaan barunya, beliau kemudiannya berkongsi kejayaannya dengan penaungnya, Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid. Khalifah yang kagum dengan peranti itu meletakkannya untuk kegunaan tentera. Oleh itu, teleskop Abul Hasan Ibn Ishaq didapati digunakan sebagai teropong. Yang ke-8, Ibnu Shatir atau nama penuhnya Abu Al-Hasan Ala al-Din Ali Ibnu Ibrahim Al-Ansari, dilahirkan di Damaskus, Syria pada tahun 1304. Ibnu Al-Shatir mencipta jam astrolab dan membangunkan konsep pergerakan planet. Beliau membetulkan konsep geosentrik Ptolemy dan menerangkan dengan baik konsep pergerakan bumi, bulan dan matahari. Model beliau dikatakan menyamai teori Copernicus yang membawa kepada model heliosentrik. Rajah yang digunakan termasuk penandaan yang dilakukan adalah serupa dengan hasil kerja Ibnu Shatir. Ibnu Shatir menggunakan tusi kapal untuk modelnya dan manuskrip sama dikatakan digunakan Copernicus. Yang ke-9, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, dilahirkan di Basara, Iraq pada tahun 965 Masihi. NASA Astrophysics Harvard University dan Smithsonian Astrophysical Observatory mengagungkan jasa dan ilmu Ibnu Al-Haytham dalam dunia optik. Beliau digelar bapa optik moden, di mana ilmu dan rekaannya digunakan sebagai cermin mata, teleskop dan kamera. Kesemua inovasi ini merupakan sumbangan yang penting kepada dunia dan tanpa beliau, berkemungkinan manusia kini masih belum lagi dapat melihat objek langit. Risalah dan jurnal mengenai beliau diabadikan ke dalam NASA Astrophysics Data System. Yang ke-10, Al-Idrisi atau nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani As-Sabti, dilahirkan di Ceuta, Spanyol pada 1100 Masihi bersempadan dengan Maghribi. Al-Idrisi adalah saintis Islam yang diangkat martabatnya. Al-Idrisi dipercayai keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau menuntut di Universiti Cordoba, Spanyol dan mengembara ke seluruh Afrika Utara. Berabad-abad sebelum aplikasi navigasi digital meletakkan peta global di hujung jari kita, orang ramai bergantung pada kerja dan penyelidikan sarjana dan kartografer atau pembuat peta untuk menggambarkan peta dunia.
Salah seorang kartografer paling terkenal yang menerbitkan peta awal dunia ialah ahli geografi, pengembara dan sarjana Muslim Arab, iaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Idris Al-Sharif Al-Idrisi atau ringkasnya Al-Idrisi. Buku Al-Idrisi, The Excursion of One Who is Eager to Traverse the Regions of the World, dikenali sebagai salah satu karya hebat geografi dan kartografi zaman pertengahan. NASA dan saintis di seluruh dunia mengiktiraf hasil kerja beliau dengan menamakan salah satu pergunungan di planet Pluto di atas nama beliau, hasil kewibawaan beliau dalam pemetaan dunia. Bonus. Seorang wanita Muslim berwawasan tinggi, Maryam Al-Asrulabi. Pada abad ke-10, seorang wanita Islam bernama Maryam Al-Ijliya, juga dikenali sebagai Maryam Al-Asrulabi, mengasah kreativiti membina astrolab ke peringkat yang lebih moden. Astrolab ialah alat untuk mencari altitude dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan jarak sudut cakrawala. Ia merupakan satu inovasi purba yang dikembangkan saintis-saintis Muslim pada abad tersebut. Maryam terkenal dengan kecemerlangan akademiknya dan minda yang sangat fokus, meletakkan asas untuk menguruskan pengangkutan dan komunikasi menggunakan astrolab. Dilahirkan di Syria pada abad ke-10, kecenderungannya dalam membangunkan astrolab telah diilhamkan oleh bapanya yang dikenali sebagai Al-Ijli Al-Astrolabi yang telah menjadi penaung kepada pembuat astrolab di Baghdad. Reka bentuk astrolab juga memerlukan Maryam bekerja dengan pengiraan dan ketepatan matematik yang kompleks. Tetapi beliau secara beransur-ansur menguasai reka bentuk itu. Ini mengagumkan Saif Al-Dawla, pengasas Emirate Aleppo yang merangkumi sebahagian besar utara Syria dan bahagian barat Jazira. Al-Dawla mendapati reka cipta Maryam sangat rumit dan inovatif. Apabila kemasyurannya mula berkembang, baginda memutuskan untuk menggajinya di Aleppo. Selain itu, Maryam juga membantu membangunkan teknik navigasi dan ketepatan waktu pada masa itu. Teknik dan kemajuan astrolab bersamaan dengan teknologi GPS pada masa kini. Begitu hebatnya wanita Muslim dalam memberi ilmu pengetahuan. Sebagaimana isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada kita. Apa pendapat anda semua? Mampukah Muslim bangkit semula sebagaimana zaman keemasan ini? Usaha tangga kejayaan. Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.